Ada seorang anak muda, kisah ini sangat viral, hampir setiap kita bisa mendapatinya, datang kepada seorang kakek tua di sisi danau yang jernih sekali airnya. Dia berkeluh kesah tentang persoalannya, dia katakan, saya punya masalah begini, begini, begini. Berat sekali terasanya. Kakek itu kemudian permisi, dia hanya membawa 2 genggam garam, kemudian beliau bawa 1 gelas, ilustrasinya seperti ini, dimasukkanlah kemudian garam itu ke gelas itu, lalu diambil 1 gelas air yang jernih tadi dengan garam segenggam. Kata beliau, minum. Pemuda itu mengatakan, wah asin, minum aja dulu. Lalu ketika diminum, langsung ditumpahkan. Dia muntahkan asin katanya. Lalu setelah itu kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya, dilempar ke danau tadi yang luas, lalu diambil lagi dengan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, enak, nyaman. Itulah hatimu. Kalau hatimu sempit sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi. Tapi kalau hatimu luas, sebesar apapun masalah tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya.